Kapolda Sulut, Irjen Pol Royke Lumowa, tiba di Pelabuhan Manado setelah melakukan bakti sosial dengan tema Sambang Nusa Merah Putih ke wilayah Kabupaten Kepulauan. Tiba di Pelabuhan Manado, rombongan dijemput oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Yadi Suryadinata dan Kapolresta Manado Kombes Pol Elvianus Laoli. Dalam sambutan singkatnya, Kapolda bersyukur semua tiba dengan selamat. Dari Manado, Sulawesi Utara, reporter Caca TV melaporkan.